ada kodok rekotok-rekotok, 7 ekor kodok lompat-lompat. Ini bukan kodok yang ada di istana lo ya. Jijik. Aku jijik, aku benci. Tiba-tiba, 2 kodok terpelosok dalam lubang. 1 lompatan tidak bisa, 2 lompatan tidak bisa, 3, 4, 5 tetap tidak bisa. Akhirnya 5 kodok di atas teriak, "Hei teman-teman, ngapain? Sudah, pasrah saja, gak mungkin kalian bisa loncat." Yang satu ekor pasrah, bersandar di singgah sananya, turut menyebar huak untuk menutupi kepengecutannya. Seolah tidak ada beban masa lalu, biarin aja, nanti bakal lenyap sendiri, mampus. Yang satu ekor semakin diteriaki, semakin bersemangat. Dia mundur, anjang-anjang dengan Allahu Akbar. Dia lompat, dia lewati lubang itu. Setelah ditanyai, ternyata yang satu ini tuli. Dia anggap teriakan itu motivasi. Begitulah kadang dalam dakwah kita perlu berlagak tuli. Takjian, hinaan, tahzir, ancaman, hujatan para haters, anggap saja sebagai motivasi. Selama kita yakin perjuangan kita ini benar, bismillah.